Sementara itu, Polda Jawa Barat menyelidiki pergian Rizik Syihab dari Rumah Sakit UMI Bogor tanpa sepengetahuan tim Satgas COVID-19 Kota Bogor. Rizik sebelumnya meninggalkan rumah sakit di tengah rencana Satgas COVID-19 yang akan melakukan tes usap kepadanya. Polisi juga mengatakan dalam kejadian ini mereka telah menerima laporan dari tim Satgas COVID-19 Kota Bogor yang menyebut pihak Rumah Sakit UMI telah menghalang-halangi tim untuk melakukan tes usap kepada Rizik Syihab. Cara apa namanya penanganannya, laboratoriumnya, sehingga itulah yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kesehatan, ya khususnya masyarakat yang terkena COVID. Nah, dengan kejadian tersebut, sekarang penyidik dari Polresta Bogor melakukan penyelidikan terkait masalah keluarnya saudara Habib Rizik Syihab tadi malam tanpa sepengetahuan dari Satgas atau gugus COVID-19 di Bogor. Kalau dari Satgas, apakah di rumah sakit itu Rizik di swab atau tidak, Pak ya? Nah, itu yang harus yang akan didalamin. Itu yang dari Satgas COVID itu yang ingin menanyakan. Ya, tapi saat ini selalu dihalang-halangi. Ya, terkesan dihalang-halangi, maka dari Satgas COVID itu sendiri tadi malam sudah membuat laporan polisi. Ya, terkait masalah menghalang-halangi yang dengan adanya penyakit wabah menular ini. Di sisi lain, Wali Kota Bogor Bima Arya membantah tudingan melakukan intervensi kepada Rizik Syihab dan Rumah Sakit UMI Bogor terkait dengan perawatan Rizik. Bima Arya menegaskan dirinya dan Satgas COVID-19 Bogor menghargai privasi pasien, tetapi ia juga menjelaskan pentingnya melaporkan hasil swab ke Satgas COVID-19 Bogor untuk mengetahui tren kasus positif COVID-19 khususnya di Bogor. Adanya itikad baik dari manajemen Rumah Sakit UMI Bogor dalam menjelaskan polemik tes usap Rizik Syihab membuat Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor mencabut laporan di kepolisian. Kalau ada opini bahwa Satgas melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medik, itu tidak benar. Kami memahami privasi pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan saya insya Allah selalu menghormati dan memuliakan ulama. Yang menjadi atensi kami, yang menjadi fokus kami, yang menjadi ikhtiar kami lebih kepada proses dan pelaporan. Sekali lagi, proses dan pelaporan. Ini penting karena diatur semuanya oleh undang-undang dan aturan turunannya. Dapat dibayangkan apabila rumah sakit tidak berkoordinasi dengan Satgas, dengan Dinkes, dengan pemerintahan kota terkait dengan perkembangan pasien COVID-19. Selama ini sejak bulan Maret, seluruh rumah sakit selalu berkoordinasi menyampaikan data pertambahan pasien pelaksanaan tes PCR. Alhamdulillah kami melihat dan sangat menghargai itikad baik dari pihak Rumah Sakit UMI untuk menjelaskan kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal rumah sakit. Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada Rumah Sakit UMI sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya Rumah Sakit UMI memiliki itikad baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga Bogor, tetapi warga manapun yang datang ke Kota Bogor, tentunya termasuk Habib Rizik Syihab bersama keluarga. Bagi saya sebagai wali kota, sebagai ketua Satgas, musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita bukan Rumah Sakit UMI, bukan siapapun, bukan individu manapun. Musuh kita adalah COVID-19 yang harus kita hadapi bersama.